Assalamualaikum kawan Queen. Halo semuanya. Hari ini kita akan bermain berdandan dengan Barbie lagi. Ayo kita lihat tantangan selanjutnya. Tantangannya kali ini adalah untuk pengambilan gambar untuk bikin film, teman-teman. Nah, persyaratannya kita harus menggunakan celana ya kali ini. Ini kita sudah punya satu celana, tapi kayaknya gak cocok ya. Coba kita cari celana yang lain lagi. Nah, celana jeans kayaknya bagus deh. Kalian lebih suka celana yang mana nih? Kalau aku sih lebih suka jeans. Ayo kita beli. Ini jeans yang warna biru muda, oke. Sekarang bajunya. Bajunya pilih yang mana? Nih, kita udah punya nih baju putih 2 sama baju biru. Pakai yang putih ini sama pakai luarannya ya. Nah, kita punya jaket 1. Apa mau beli jaket lagi? Kalian sukanya pakai jaket apa kalau ke sekolah? Terus kalau jalan-jalan jaket kalian sama atau beda dengan yang kalian pakai ke sekolah? Ini jaket abu-abu hitam. Bagusnya yang mana kawan Queen? Bantuin aku pilih dong. Kalian ketik di komen ya, yang paling bagus kira-kira warna apa jaketnya? Warna netral atau warna-warni, corak-corak atau polos? Warna merah? Bingung, banyak banget nih. Tuh banyak banget kan. Kalian pilih yang mana dong? Aku pilih yang mana nih, yang warna ungu bagus nih, warna lilac atau lavender. Ini bagus deh. Yang mana lagi ya? Ayo bantuin dong. Ini kebanyakan pilihannya teman-teman. Jadi bingung sendiri kan? Nah, ini juga bagus. Ini juga bagus, tapi nggak kelihatan kalau ini dalamannya. Ini nggak kelihatan juga. Cari yang bikin dalaman putihnya tadi kelihatan, teman-teman. Ini kita belum lagi pilih sepatunya nih. Nanti kita bakalan pilih sepatunya ya. Ini saking banyaknya jaket, jadinya bingung sendiri pilih jaket yang mana. Nah, yang warna pink juga bagus, tapi kurang cocok. Kalau ini cocok nih, tapi kurang gimana gitu kan, dia ceritanya artis ya. Artisnya mau ada pemotretan buat film. Kurang cocok kalau pakai yang hijau. Nah, ini kan agak lebih wah gitu kalau misalnya pakai yang jaket kulit warna hitam ini. Jadi hitam putih kan serasi. Kalau ini putih-putih. Kalian suka jaket putih nggak? Kayak dokter-dokter gitu, yang blazer putih. Kayak dokter. Kalian suka nggak pergi ke dokter? Ini abu-abu dan ini panjang ya, kayak peneliti gitu jaketnya, lebih mirip ke peneliti. Aku sih suka yang ini aja ya, warna lavender. Ayo kita beli. Yes, buy, di confirm. Okay. Sekarang sepatunya warna apa nih? Ini metalik sepatunya. Kalian suka sepatu cat atau sepatu apa, atau sepatu sendal? Kalau aku suka sepatu cat. Aku nggak suka yang sepatu yang kayak dia pakai ini, soalnya panas guys. Kalau kena matahari panas kaki kita. Kalau pakai sepatu cat nggak panas kan. Pakai topi merah, terus tasnya apa?
Menurut kalian yang cocok gimana nih? Topi merah atau enggak? Atau enggak usah pakai tas ya kali ya? Nah, atau topi yang warna ini? Enggak cocok deh kayaknya kan? Topi merah kayaknya dia lebih gimana gitu. Nah, mukanya lagi sekarang eyeshadow-nya nih baru 3 nih. Apa harusnya besok kita beli eyeshadow lagi ya? Soalnya permata kita terbatas, guys. Kalau permatanya banyak, kita bisa beli banyak. Lipstiknya warna apa yang cocok kira-kira? Yang netral aja kali ya. Ini netral semua sih. Terus dagunya, bedaknya, kulitnya. Sebenarnya sih dia cantik, pakai kulit apa aja cantik tetap. Nah, rambut sekarang, rambut artisnya warna-warni, guys. Kita kasih warna yang gonjreng supaya dia menarik perhatian semua orang-orang di sana, ya kan? Terus dipoto nanti dia terang gitu fotonya. Warna-warni colorful. Sekarang warnanya apa hari ini? Kemarin kan warnanya udah hijau. Sekarang hijau yang terang, lebih terang lagi hijaunya daripada yang kemarin. Terus bawahnya. Warna bawahnya. Ini kita sengaja ya bikin yang colorful. Oke. Pakai anting. Sekarang siap beraksi. Kita mau pemotretan dulu, guys. Terima kasih. Sudah ada bonusnya katanya. Hore. Kita submit dulu, guys. Kita beli dulu semua barang-barang yang kita pakai tadi. Totalnya 2.900 kita beli. Kita beli ya. Bye all. Nah, udah kebeli. Habis kebeli baru bayar pakai tiket, satu tiket yang ungu itu untuk challenge-nya, untuk masuk ke challenge-nya. Cari-cari dulu, dipas-pasin guys. Siapa tahu ada yang kira-kira yang kurang-kurang gitu. Siapa tahu ada yang kira-kira kurang. Oh ya nih, gelang kita kurangin aja. Soalnya gelang kan gak kelihatan juga. Oke. Kita kurangin gelangnya, guys. Masuk. Nah, kita dapat uang lagi sedikit. Kita claim dulu, ini ada hadiah-hadiah harian. Nah, kita dapat hadiah harian kan. Hore. Ayo kita lihat tantangan selanjutnya. Kalian paling suka tantangan yang mana sejauh ini, guys? Kita vote ya, biar dapat tiket lagi ya. Soalnya tuh tiket kita tuh tinggal satu tuh, kalau kalian lihat yang warna ungu di atas. Jadi kita cari tiket lagi tambahan. Makin banyak tiket, makin banyak yang kita bisa masukin challenge-nya. Kalian suka yang mana nih? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini mereka nih sebenarnya saingannya sama-sama sih, sama-sama bagus. Oke. Hore, dapat tiket, terima kasih. Nah, vote lagi, kita cari tiket lagi. Sekarang tantangan yang mana bagusnya nih, yang pakai kacamata nih. Kita masuk
tantangan lagi selanjutnya. Ice cream Dave, dia mau kencan di restoran es krim. Summertime bake, persyaratannya summertime bake itu tas untuk musim panas, tapi harganya mahal semua guys. Kita cari tantangan yang murah-murah aja dulu ya. Kalau kita belum bisa beli nih. Nah kalau ini mungkin kita bisa nih. Kita lihat tuh kan kita punya sepatunya kan, nggak perlu beli lagi. Ini murah nih karena gratis ya, kita nggak perlu beli-beli lagi ya sepatunya. Udah punya kan? Oke, sekarang tinggal pilih dressnya sesuka hati kita. Ini ya kali ya. Ini kan dress ini dapat bonus. Ini juga dapat bonus nih, bagus nih dressnya nih. Dress code. Apa yang putih ya? Yang mana guys? Yang putih ya. Nanti kita bakalan ganti mukanya guys. Cocok nggak sih kalau pakai ginian, kalau pakai topi, apa pakai tas apa enggak ya? Menurut kalian dress putih, tas putih cocok nggak? Apa harus tasnya diganti merah gitu? Kira-kira cocok nggak kalau dia tiba-tiba tabrakan warna gitu, tiba-tiba merah? Kalau putih sama putih kan cocok. Anting-anting. Nah, kalau topi merah gini cocok nggak menurut kalian? Kalau topi coklat kan warnanya sama-sama netral ya, putih, hitam, coklat. Ganti mukanya guys, ayo teman-teman sekarang kita make up-an. Kita kasih rambutnya keribu aja kali ya, bagus. Warnanya yang netral, coklat-coklat gitu. Coklat ombre. Atasnya coklat keemasan, bawahnya coklat. Matanya warna apa bagusnya? Ganti bibir. Bibirnya yang indah. Tuh banyak tuh. Banyak jualannya ya, warna apa ini itu, ada semua jualannya. Besok-besok kita beli ya. Sekarang kita pakai yang ada dulu. Nah, warna pink, coklat atau merah. Menurut kalian warna apa yang paling cocok dengan penampilan ini? Aku sukanya yang dagunya kayak gini, guys. Nih, warna merah. Warna merah cocok kan sama kulitnya? Menurut kalian gimana? Komen ya, kalau jelek komen, kalau bagus komen. Nah, sekarang kita masuk ke tantangannya. Dia tadi tuh mau datangin akustik gitar, mau pesta-pesta gitu, dengerin musik. Sekarang tantangan selanjutnya. Oke, tantangan selanjutnya. Halo, namaku Tracy, dia bilang. Dia ini di Central Park. Oh, dia mau wawancara, dia bilang. Wawancara sama penampil, dia mau ngasih penampilan nanti. Makanya sebelum itu dia diwawancara dulu di taman ini. Bagusnya pakai apa ya? Kalau wawancara kan harus sopan gitu bajunya. Gak mungkin kan bajunya terlalu terbuka. Ini kita cari baju-baju yang sopan ya. Kira-kira yang mana guys? Pilihin yuk. Sama-sama pilihin. Yang sederhana gitu, yang sopan, yang nggak terlalu resmi, juga nggak terlalu santai. Ini hitam, ini simple. Yang aku sih maunya simple, terus pakai luaran gitu loh. Jadi dia kayak modis. Ini roknya juga bagus nih, yang hijau, celana hijau. Ini dulu pernah tren deh. Nah ini juga bagus nih, kan dia artis kan ceritanya, jadi dia pakai macan-macan gitu. Pakai macan, terus
sepatunya udah punya sepatu yang tadi juga. Kita nggak perlu beli lagi ya sepatu ya, soalnya udah punya 4 tuh sepatu di situ. Sekarang jaket, jaketnya yang mana? Yang ungu atau yang hitam? Menurutku sih yang hitam aja ya, biar serasi warnanya. Kali ini kita nggak tabrakin warna lagi guys. Ini kita mau yang netral aja warnanya ya, jadi hitam aja deh kayaknya, ya kan? Hitam. Nah, terus pakai aksesoris apa ya? Apa tambahan lagi gitu pakai aksesoris? Nih jaket-jaketnya nih banyak nih, cuman kalau kita beli lagi kan boros. Boros nih kalau kita beli-beli terus. Di bawah tuh banyak banget tuh pilihannya tuh kalau kalian lihat. Tuh, liatin tuh. Coba kita cobain satu-satu ya, biar kalian lihat dia gimana kecocokannya. Ini kuning, gonjreng nih. Atau yang ini. Tapi nggak cocok, dia kan pakai high heels. Atau yang merah nih. Bagus juga yang merah. Nanti kita beli nih jaket ini. Yang hitam aja. Oke, sekarang make upin Barbie. Kalian suka nggak sih main game-game cewek kayak gini guys, teman-teman kawan Queen? Suka nggak kalian? Kalau aku suka banget. Nih, sekarang make upnya warna ini buat ganti alis nih, nggak kelihatan alisnya soalnya rambutnya itu rambut poni sih, alisnya kelindungan. Ini matanya warna apa? Warna hijau, warna coklat. Yang mana yang cocok matanya ya? Yang coklat kali. Nah, bibirnya warna apa yang cocok? Rambutnya ini. Oke, kita ganti warnanya. Ombre lagi. Ini kalau kita mau nggak bikin ombre gitu, kita pilih warnanya yang sama, bagian atas sama bagian bawah. Kalau kita mau yang ombre, pilih yang beda warnanya. Terus apalagi ya aksesorisnya? Apa harus pakai topi? Apa harus pakai tas? Apa harus dipakai semua kali ya, biar nilainya tinggi? Tapi kalau aku sih nggak perlu nilainya tinggi juga nggak apa-apa ya, yang penting kan kita happy mainnya, yang penting kan menurut kita bagus. Nanti ini yang nilainya di vote gitu sama teman-teman yang lain. Nah, ini tas pinggang. Ini apalagi nih, ini tasnya nggak cocok, cari yang cocok. Kalau ketemu yang cocok dipakai, kalau yang nggak cocok ya nggak usah dipakai. Ini kaos kaki, nggak perlu deh kayaknya kaos kaki, ya kan? Nggak perlu deh kaos kaki. Menurut kalian gimana sejauh ini? Ini topinya lucu nih, tuh topinya lucu, tapi nggak cukup permatanya. Apa kita cari topi yang lain aja kali ya? Cari topi yang lebih murah di sini. Nah, ini ada topi yang murah nih. 2.800 nih. Kayak topi polisi. Apa kalian mau topi ini? Topinya cakep sih. Oke. Submit. Terima kasih sudah menonton.